ada qiraatul kutub, ada qiraatul Quran dari berbagai. Biasanya di Sumatera Utara di tingkat nasional, PWNU Sumatera Utara selalu peringkat ketiga. Ada beberapa event yang pernah sering kita laksanakan di nasional, yang namanya PWNU Sumatera Utara itu selalu peringkat ketiga. Tapi kita berharap dengan atlet-atlet kita yang hari ini saya tahu persis satu persatu adalah tangguh-tangguh semuanya dan berprestasi semuanya, saya yakin Sumatera Utara tetap tiga besar. Kita berharap minimal juara kedua. Kalau bisa juara satu, kenapa juara tiga? Kita banggakan Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Bapak Maralim Harahap, beserta seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang berhadir, dan juga hadir bersama kita Kepala Kantor Kemenag Sumatera Utara, Bapak Abdul Amri Siregar, dan juga seluruh muhtasar yang berhadir, Pak Harun Mustafa Nasution, juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Adlin Tambunan, sebagai Wakil Bupati Serdang Bedage. Ya, kita keinginan kita, Endul Sumut, melalui tim porseninya yang berangkatkan ini, menjadi seperti target Ketua PW tadi, tiga besar umum untuk nanti seluruh provinsi yang diangkatkan dan akan bertemu di Solo. Kedua, para atlet-atlet ini kita harapkan juga ini juga atlet-atlet yang akan mengikutkan PON nanti. Orang ini juga tempat mereka merasa keterampilannya. Mudah-mudahan nantinya banyak lagi kegiatan-kegiatan lain dari kontingen PW semua di cabang-cabang seni sana bisa juga berhasil. Cabang olahraganya kita pencak silat, voli dan badminton. Yang lainnya cabang seni. Total semuanya kita berangkatkan 100 dengan pendamping, dengan pelatih, dengan pengurus semua. Para atlet ini seperti apa sih? Kita kemarin kebetulan meminta kepada ketua cabang-cabang olahraga. Jadi mereka memang sudah selamanya berlatih, tapi karena memang ingin berangkat ke Solo, kita motivasi dan kita berikan dukungan juga untuk latihan-latihan lebih intens karena pertandingan di Solo supaya bisa mengalami. Artinya saya Pak, kita bisa meraih? Insya Allah kita optimis. Kita bisa menangkan juara ketiga. Pak, sesuai doa ketua dulu. Sedikit Pak, satu abad NU seperti apa penilaian Bapak sendiri Pak? ada ini Pak, request pertanyaan. Satu abad Nahdlatul Ulama, kita hidup pada usia satu abad. Kita tidak akan ketemu lagi dengan abad berikutnya. Makanya kegiatan harlah satu abad Nahdlatul Ulama, kita sangat besar-besaran memaksimalkan kegiatan dalam memeriahkan acara harlah satu abad Nahdlatul Ulama. Terkait porsi ini dari Sumatera Utara, seperti halnya yang tadi, ini adalah dari berbagai pelajar, santri, mahasiswa, sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yang semuanya kita himpun sesuai apa kata Pak Manajer tadi. Mereka juga sudah terbiasa dalam kegiatan-kegiatan atlet, kegiatan-kegiatan seni seperti itu.
Berikut undangan yang mulia hadirin yang kami hormati.